Kesalahan kolam-kolam pemilang. Pasar mata. Baru saja. Tapi kondisi ikannya sedikit merah. Karena kualitas airnya kurang bagus, kurang maksimal. Perlu disempurnakan lagi untuk percitaannya. Ini ukuran 2,5 in, harusnya belum besar lah, 3 in. Cuma perlu dikasih arus dan pembuangan atas skimmer. Dan yang tidak kalah pentingnya, proses pemasangan kaca ini harus menggunakan silan, karena kalau langsung dicor risiko pecahnya lebih besar kalau ada gempa atau benturan-benturan. Bagus, berisiko pecah. Filternya kurang maksimal dari pembuangannya, sehingga kualitas air pun tidak maksimal. Kesehatan ikan yang hidup akan terganggu. Nantikan di video selanjutnya untuk proses pembongkaran kolam lama, dan kita perbaiki sistem perpipaan dan filtrasinya. Sekian dan terima kasih.